Oke pemirsa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyiarkan langsung dari studio Satu Indosiar. Halo adek, ngapain adek? Teta. Oke pemirsa, saya akan apa bos? Mukbang makan makanan bergizi. Mukbang bakaran bosku, mukbang bakaran pakai tempe, gitu. Tempe yang tadi bos, yang sudah saya kontenkan tadi, sayur bayam pakai tempe, tempenya ternyata lebih, pakai tahunya juga ada, ikannya juga ada. Loh, ini dia bos. Yes. Dan rencana mau sidonya jadi. Jadinya mau dibakar, tadi bingung bos, mau dibakar apa pakai kompor. Ya sama-sama dibakarnya, cuma yang satu menggunakan arang, yang satu menggunakan kompor. Jadi ternyata kalau kompor tuh ya gasnya cukup banyak bosku. Kompor gas kayaknya. Jadi kita menggunakan tret arang. Arang. Oke bosku, ditunggu videonya seperti apa hasilnya. Nih Chef Juna Lela Septiana sudah bikin bumbunya bosku, bumbu bakaran pakai kecap, lombok, terus apa nih bos? Bawang brambang. Ini berarti ya bumbu sambal tahu. Yes, gak apa-apa bos, tapi tetap enak. Karena ya bahan-bahannya emang enak. Kalau bahan ini enak ya nanti lo pemirsa bisa naik setinggi ini lo. Lu tap jadi lu enggak ceplok ngapain dulu. Siapa sih pemirsa? Halo ini HP menek yang dulu kita lagi enak. Oke pemirsa, kita mulai pembakarannya. Pembakaran ngobong-ngobong. Ini gak ngobong-ngobong tonggone. Onggone, tonggone. Pembakaran pemirsa dimulai. Arangnya sudah siap, kecapnya juga siap, bumbunya, dan makanannya tempe. Tempe sama tahu sama ikan patin yang sudah digoreng. Jadi sudah matang, tinggal dihangatkan lagi atau dibakar. Ya, ini dipotong-potong kotak-kotak loh, mah. Potong nih. Iya. Ya nanti kok. Apa boleh. Kan mainan ngono tok. Tusu. Sak mini. Aja, mah. Ya wis. Ya semono. Potong nih sak sendok papa wis tuh paham batu nek. Daripada besok embuan. Di pangan tapi bumbu liyo. Oke. Jadi maneman pemirsa judulnya hari ini sayang. Makan pite ewang. Karena makan pite ewang. Iya pemirsa, karena kita enggak punya ayam. Yang datang malah pitinya ayam tetangga yang datang. Wis enggak apa-apa sedako. Nek suara dibeleh. Tapi dibeleh sing duwe pite. Oke pemirsa, di anu dulu. Seneng ya tuh. Nah, si Nedek kan seneng sih. Tapi buntute emang gue ndang rini sing pangan. Lho ya, gak pen kipas ya. Iya, lek kipas. Oh iya, oke. Lho Dek, panas Dek, duduk aja. Duduk nak. Piye ya? Lho, mah rini mah. Telu-telu ya. Yo, telu yo leh, papat yo leh. Sorry goyang-goyang pemirsa sama aktivitas kipas. Gak pakai tripod. Tripodnya yang dia main nali. Siap pemirsa. Tak pause. Oke, pemirsa lanjut. Ganti gimbal pemirsa. Wih, kayaknya pakai gimbal. Kayak tripod pemirsa. Gak mau ketinggalan dia. Dadah. Bapak. Oke. Halo pemirsa. Cium pemirsa. Cium. Cium sih toh.
Oke, tarik dulu ini pemirsa dan ketok kabeh. Tok semuanya. Halo, sehat. Oke. Apa sih? Pemirsa sedang menyalakan bara ini, bara api semangat. Kurang kisi. Cetelik kok. Tatangan. Ayam piye? Ayo, ayo. Enak itu kan bapak gitu. Jadi misalnya nggak punya makanan lebih kurang gitu, pas potong-potong bakar enak lagi, insya Allah malah enak lagi pemirsa. Pokoknya makanan apapun sudah saya omongkan kemarin, makanan apapun kalau posnya hangat itu luar biasa enak, nafsu makannya ditambah, lihat baunya aja sedap, harum lagi gitu. Anak lagi bergerak untuk oi teta. Oke, ini kakak sedang belajar pemirsa, besok ujian pelajaran apa mah agama Islam. Oh cute. Bentar ya. Agama Islam besok Senin. Ada yang tahu pemirsa tadi dia tanya, kakak, kenapa kalau hari pertama harus agama? Setiap ujian mesti hari pertama agama. Ujian semester, setengah semester, seperempat semester. Mesti hari pertama agama. Kenapa? Karena ya memang agama bosku pondasi kita. Mungkin jawabannya seperti itu. Kalau enggak ya komen bos, apa coba bos jawabannya? Adalah agama kenapa pertama ya? Memang agama pondasi kita. Oh, sesukses apapun bakalan kembali gitu. Kembali ke Maha yang kuasa yang membuat kita. Aduh, panas. Abang ke Padang ya, Mayu? Ini anu mau deh dimasukin bakar-bakar. Ini kebun. Hutan Belantara mereka sini. Tapi ya iya bos, bakar-bakar. Omah pun yang tengah kebun. Tapi ya bakar-bakar tengah kebun. Omahku ini saw banget. Omahku ini sebelah lagi gitu, dikelilingi rumah-rumah bapak sendirian di tengah gitu. Ya enggak aku sendiri sih berarti juga di tengah pas ini ngomong jika terlalu tak dulu, sorry guys, maaf ya. Oke, mau tau kamu? Oke, tempe apa tahu? Hampir saja pemirsa dipegang sama dado. Saja konangan. Nando. Biasanya kami itu pemirsa pakai bumbuan semanis. Wis, jadi Chef Juna Lela Septiana, mamanya Dado ini pemirsa, biasanya sudah bisa pemirsa pakai buat bumbu bakaran, pakai asam manis dan rasanya pemirsa, wala klotok lewat, terus gurami bakar lewat,
terus apa nih sing bakar-bakar sing enak angkringan malah lewat top wae Musa ya mesti lewat-lewat top yang gak Musa mau enak Musa. Nah ini bakar terakhir yang bakar iwak nila ulah gawe di pemirsa orang nyari awas sih dua jari terakhir bakar rasanya boleh kalau gitu tengah-tengah bos enak itu jatuh loh tuh turun itu ada ikir nih ketan dulu pemirsa kenali Dadu umur 1 tahun 1 tahun setengah kerja jalan belum bisa ngomong Agustus 2 tahun pemirsa kurang 6 bulan lagi pemirsa nanti bakal review juga pemirsa rasanya kok piye dan real tanpa setting-settingan sampai setting-settingan insyaallah semoga saja ndak bos insyaallah saya bikin konten ndak setting-settingan lah. Di pemirsa. Ya balik oh. 13 menit lumayan ya pemirsa. Enak pemirsa. Makan yang hangat. Jadi tahu tempe ini tempe dari tanah tepung potong-potong. Awalnya untuk lauk sayur bayam, tapi sekarang sudah dipotong-potong dan dibakar, kasih kecap, lombok, terus pokoknya sambal, terus kasih kecap. Nah. Next time pemirsa tak kasih tahu, tak kasih info masih bakaran selanjutnya dan bumbunya apa next melanggar bahan ini murah pemirsa ini bumbunya itu selawir mah tumpunya ke sini 25.000 aja pemirsa dan arengnya kalau tidak salah 10.000 deh tidak salah areng. Dulu nganu acara tahun baru cuma belum rajin ngonten dan sekarang sudah mulai aktif ngonten lagi jadi tumpunya harga 25 arengnya 10.000 tapi arengnya bisa dipakai itu sapresek pemirsa besar wih bisa untuk berkah beberapa kali
Jadi cukup recommended dengan beli tungku sudah jadi seperti ini. Ada letakannya, ada kawatnya. Apapun ikan atau sate, insyaallah langsung siap bisa dibakar. Iku mau kan tempe asin. Makan lagi pemirsa, kita kurang pemirsa. Pemirsa. Tempe kotak-kotak kasih kecap. Ini kalau diangkringan sekitar 1000 mas ya, jamnya itu 500. Kalau dengan dia mau ribet ya, dia aja diangkringan, tidak apa-apa. Tapi ya memang apa keluar dulu, terus antri, nungguin dibakar. Enak kalau dibakar sendiri rame-rame sama keluarga ini. Sini tempenya sama sini. Nggak terlalu kecap loh. Hmm, nggak terlalu tambang kecap. Satu sih. Mbak, gak mau bakaran. Gak kuat pemirsa nggak segol dia, gue is positif guys. Yes, mantap. Gak kuat sih dia mbak, suhu dia yang sini. Tak ikut segol pemirsa. Itu mah aneh lah. Gak. Tak piringnya dadu. Guys, pokoknya ambil nasi pemirsa. Nah, try. Yo. Selamat. Yo, kipas. Yo, kipas. Ini lah. Tenang nih, gua bonggung ngucuk mata nih ya. Jur mama. Tenang. Oh. Super.
lagi balik. Mau di. Duh, sate bumbu ini. Ini. Kecap. Kecap apa ya? Kuitina. Kecap tu. Iya betul. Kecap tak usah. Macet terus. Ngok. Ya, bombe. Enak. Jadi ketoknya yang mang. Rasa-rasa bakar-bakar kosong gimana? Tak pun bisa dadu makan, okay makan. Tuh wes mau naik. Am. Alam dulu. Lo. Kosong-kosong dong. Kasih sosis ya.
Ikan patin. Kulit yang paling melebar-melebar misalnya dia lumayan enak biasanya. Cuma buat cari manteng loh. Apa ini? Tidak. Tidak punya. Tahu bakaran tahu bakaran tapi tahu goreng pakai sambal cuma agak bakar ya. Dan kali ini kita bakar ini punya Ramadan ini tahu tusuk ini gitu. 1000 lah bu. Tahu bakso pemirsa ini. Sosis.
Tapi lek sosis malah dibakar ya iso koyo gosong-gosong gitu. Saya iso tapi yo sawi. Mong sosis gak dibakar yo enak mungsa. Mateng. Tapi rasane ya banget nih yo malah enak nek. Belum menit. Jam. Tahu dewe. 20. Tempe tahu habis 20. Cukup. Tak ingin pemesan sedikit. Sisi regone sak toples piro, Ma? 9.500. Mosok ae. Sisi piro? Sisi piro, Dek? Nek toples. 19.000, 20.000 wis ngene wis sak toples. Isine. Endi ana pasti kok? Kak Adik ini. Nah, pemirsa iki, recommended untuk anak-anak jenengan, putra-putri jenengan. Sosis ya bergizi pemirsa, sosis soalnya siap makan ekstra besar. Oh ini yang anu pemirsa, ada diskonnya ekstra besar 20%. Isinya 24 plus 1 PCS, bonus 1 PCS berarti totalnya 25. Sosis sones siap makan. Ini pemirsa mereknya Sones. Cukup panjang pemirsa, yuk. So, masak tangan. 1 meter. Arekku hebat banget. Nah pemirsa, bergizi. Makanan paling sama. Itu goreng yo iso, kayak tepung yo iso. Kalau itu untuk ibu-ibu ya gak ribet-ribet ya. Tapi ini enak tetap nampak pemirsa, bentuknya tetap bakaran nih. Lebih menggoda lagi supaya biar agar lebih menggoda lagi. Bikin ngiler. Wes pemirsa, bahaya pemirsa. Nek moncer dadu pemirsa.
wis closing. Oke pemirsa, terima kasih sudah menonton video saya. Jangan lupa like, subscribe, komen juga pemirsa. Bakaran apa mungkin, ide-ide apa mungkin, saran apa, insya Allah tak buatkan nanti konten. Terima kasih sudah menonton, yang belum menonton tetap subscribe ya. Terima kasih, semoga sehat selalu. Dia minta pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.